guys, balik lagi sama gue di Crown CS. Anjir, anjir. Sebenarnya ini hari Minggu sih waktunya San Mori, cuman gue ini siang gitu karena emang mau nongkrong aja sama yang lain. Apa kabar guys kalian semua? Apakah tidak baik-baik saja kayak gue kemarin? Jadi sebenarnya dari kemarin gue nggak upload, nggak kelihatan di sosial media tuh karena emang gue kemarin dikasih sakit ya kan. Ada seminggu gue sakit benar-benar tepar. Sebenarnya nggak benar-benar tepar sih, cuman emang nggak bisa keluar dan ya intinya gue harus cukup-cukup istirahat gitu aja sih. Pokoknya gue sakit itu setelah pas ketemu sama si Kak Devi itu tuh yang gue tolongin pakai ninja itu tuh. Nah itu gue besoknya benar-benar badan tuh nggak enak banget gitu. Karena emang kecapean juga dan malamnya gue pas pulang juga nyelesain kerjaan gue gitu. Jadi ya benar-benar capek lah. Soalnya kerjaan gue nggak bisa ditinggal waktu itu tuh. Emang waktu itu kan gue bilang kan gue netnya emang muter-muter gabut doang. Tiba-tiba ketemu yang nggak sengaja, namanya nggak sengaja kan. Terus habis itu gue mau langsung pulang juga nggak enak. Gue juga capek kan karena es, ya udah begitu kan. Kita nongkrong dulu dan sebenarnya gue nganterin dia pulang, nemenin dia pulang gitu. Cuman kagak gue kontenin. Enak juga kan, takutnya tahu di mana dimananya gitu. Nah, jadinya gue cuma nganterin terus malam-malam pagi itu hanya pagi coy, pagi itu hanya. Gue baru nyelesain kerjaan gue gitu. Jadinya kurang tidur lah pokoknya. Nah seminggu sakit ketambahan ada kena sakit yang lain juga. Jadi kemarin gue ya ini kan yang kata orang cuman sakitnya seumur hidup sekali sampai dua kali doang ya. Gue main kena cacar coy. Cacar air itu gue baru kena. Gue ingat gue dulu tuh gue sempat kena cacar air, tapi ternyata gue pas gue tanya mak gue, katanya gue belum pernah dulu, belum pernah kena. Jadinya ya mungkin itu pas gue kena ya. Bentar. Oke, kita sambung lagi. Tadi ternyata masih pakai mode malam, cuy. Lupa. Ini gue lagi sama Simon tuh lagi nunggu Simon lagi ngisi bensin. Dan gue bakal cerita sih awal sebenarnya gue ketemu itu gimana. Banyak yang bilang, "Bang, settingan begini." Cok. Katanya ada yang bilang kayak ya kan bisa ditinggal dulu. Terus beli bensin terus ntar dibawa gitu. Sebenarnya banyak pertimbangan gue sih waktu kemarin ketemu sama Kak Devi itu, sebenarnya banyak sih. Gak cuman kayak gue beli bensin ketemu saat-saat oke, saya balik udah gitu, enggak. Soalnya kan emang tempat kan emang sepi, jalan tuh emang sepi gitu. Jadi kayak cewek sudah ditinggal sama aja bohong gitu. Mending sekalian ya udah jalan bareng. Terus kalau misalkan kemarin dia udah apa ya bisa ngimbangin pas gue lagi gue step mah enak-enak aja. Nah, maksudnya kan kemarin dia kan emang nggak kebiasa kan, maksudnya takutnya juga kenapa-kenapa gitu. Ya dia nggak mau, ya udah gue dorong aja daripada gue tinggal sendirian sama aja bohong. Orang itu benar-benar masih jauh cok. Gue kemarin jalan aja sekitar ada kali setengah jaman. Jadinya kayak ya capek, dibilang capek. Soalnya kan motornya juga kan dia kan emang pas lagi nggak tahu gue juga itu komsirnya atau apa atau kempes atau gimana gue nggak tahu, emang berat banget dibelokin didorong juga berat gitu. Eh benar capek banget, makanya gue bilang waktu itu tuh ini kalau misalnya kayak gitu mulu mah kaki gue ini yang ada gede ini berisi jadinya berotot. Oke cuy, jadi ini ya nih gue pakai hoodie terbaru dari tim Sempak anjay. Tim Sempak sekarang bikin hoodie baru, cuman rilis habis kemarin ya, waktu itu 35 apa ya. Soalnya ada yang beli 2, gue juga beli 2 jadi buat ganti-ganti gitu. Soalnya kan beli 1 rusak tuh udah, misalnya beli 2, misalnya yang 1 udah jelek atau ya intinya buat ganti-ganti lah. Dan kalian jangan tanya, "Bang, belinya di mana?" Belinya enggak hoodie tim Sempak itu enggak dijual secara umum. Limited lah, intinya istilahnya limited edition gitu. Kan cuma yang pakai ya anak-anak tim Sempak aja. Mungkin kalau misalkan kalian pengen beli baju tim Sempak ya mungkin yang edisi member, jadi kayak misalkan punya gue dulu tuh DJ Project atau yang lain-lain lah yang jualan baju dia gitu. Nah mungkin ntar gue juga bakal bikin-bikin kaos lagi lah, gimana setuju gak? Kalau misalkan gue bikin-bikin kaos lagi, jualan-jualan kaos lagi.
Ini gue kemarin juga udah sempat chattingan sama KDP cuy. Mungkin kita ntar juga bakal ketemu sama KDP lagi, nggak tahu tapi kapan ya. Soalnya dia kan kerja juga sibuk lah, nggak yang benar-benar nganggur kayak gue. Kalau gue mau benar-benar nganggur gitu istilahnya kan. Kalau dia oke waktu, gue juga oke waktu, kita bakal ketemu dah. Dan untuk permasalahan anak-anak yang lain, gue jujur aja gue nggak tahu ini karena gue benar-benar kemarin sakit kan, nggak ngikutin ininya, gue info-infonya. Nah sebenarnya mereka juga tahu gue sakit, dan sebenarnya mereka orang juga pada pengen jenguk gue, cuman kagak gue bolehin dibukanya gimana, karena namanya cacar kan harus di ini ya, apa sih namanya nih, biar kering lah, biar cepat kering. Ini masih viral juga, ini masih di apa ya, di sel kayaknya, dan masih cungkring kayaknya, cuma gak tahu lah, gue paling langsung ke kota aja. Udah siang juga. Kalau untuk masalah-masalah Jagur and Friend tuh gue sebenarnya udah malas ngurusin cuy, serius aja. Cuma kadang dia nyenggol-nyenggol mulu sih anjir. Pas yang gue terakhir aja gak jelas begitu. Pokoknya dia mah nyari-nyari masalah, nyari-nyari kesalahan mulu. Dan jalan-jalan juga cuy, ini informasi sedikit ya, jalan-jalan atau touring tim sempak nih, aduh sangat disayangkan. Sumpah harusnya tuh minggu ini nih, harusnya hari ini, harusnya kita udah di tempat, mungkin dari kemarin harusnya. Cuman gak tau lah gimana gue juga, karena serba salah. Yang lain juga pada ngikut-ngikut ya gas-gas aja, terus yang ini juga bingung juga gitu. Soalnya sebetulnya tuh ini hoodie udah jadi, tinggal jalan. Ini hoodie nih yang gue pakai tuh hoodie tim sempak yang baru nih. Tuh. Woi, jangan-jangan cil, suruh keber. Ini guys, sebenarnya saya mau juga masih sakit tuh sebenarnya. Semalam tuh nginep di tempat gua. Nah, itu benar-benar tepar. Cuma tadi lah terus lu mau ikut ke ini, gue mau ke Woodcourt gitu kan. Terus kata dia, gue ikut aja lah. Ya udah terserah lu, kalau misalnya lu oke, kalau enggak. Ada Parus, si Emon semalam tuh. Setelah bocah juga pada nongkrong di tempat gua. Sebenarnya emang malam emang mau nongkrong, cuman karena Emon yang enggak memungkinkan buat nongkrong, jadinya ya udah, gue udah sini aja lah, enggak usah ribet-ribet kita jauh-jauh. Bisa Emon, pada oke. Emon nginep jadinya karena nginep badan. Pokoknya kalian hati-hati aja lah, jaga kesehatan aja, karena emang ini benar-benar tuh masih banyak orang yang sakit gitu. Karena nggak tahu, gue juga perubahan cuaca atau gimana, gue juga nggak paham. Banyak banget yang sakit. Kemarin tetangga-tetangga gue juga pada sakit. Ganti-gantian sakit itu, sekarang sakit, selesai besok gantian. Kayak nular, cuman ya enggak sih. Cuma kalau gue ketambahan cacar, kemarin gue emang awalnya tuh emang gak enak badan, capek, gitu, perubahan cuaca juga mungkin, terus tambahan gue kena cacar gitu. Jadi gue seminggu full, kalau yang lain pokoknya 3 hari, sampai di input segala macem. Pokoknya kasihan banget lah gue kemarin tuh. Ya cuy, itu ini aja lah, kita ngobrol gabut aja ya gitu kan, biar kalian tahu kenapa gua nggak upload, bukan channel gua dijual ya cuy. Tapi emang ya bener-bener enak badan, dan masalah KDP mungkin gua lanjutin nanti, misalkan emang pada setuju juga ngonten lagi sama KDP, ntar gua kontekin lagi. Gua juga semua udah kontekan, cuman belum ada waktu aja, gua bakal ketemu sama anak-anak aja sih, karena kemarin udah sempet gak ikut San Mori sekali gitu. Jadi ya udahlah, kita temu kangen anjay, temu kangen bahasa lu, buat cindul, buat cindul. Nah ini kita udah lama nih, udah berapa minggu apa sih ini. Ramai juga ternyata ya, orang-orang banyak temennya, gua emang gak ada temennya ini. Susah. Mon, lu balik Mon. Balik lagi kah? Emon lagi gak enak badan. Emon lagi jadi orang lemah. Hati-hati Wahyu.
Tadi lu mau ngomong apa, Ral? Ini gua kan kesini gua mau bantuin teman-teman karena si Ibnu kan. Sedangkan kan gua dicampur. Kalau masalah Ibnu mah gua sebenarnya gua enggak tahu nih kalau masalah Ibnu. Gua kemarin juga banyak yang bilang, "Bang, bantuin Ibnu," gitu kan. Si Gary juga di tempat gua. Kayak gini cuman gua kemarin kan sakit kan, gua enggak tahu apa-apa. Ini kayak enggak ada bocah. Enggak upload juga ya video ya? Hah? Enggak upload di YouTube juga ya? Ya makanya. Anu di iklan tuh sakit macan tutul kata dia. Sakit yang seumur hidup sekali. Jadi gua juga di Ciamis juga ada masalah kan, motor gua belum ketemu lah. Ini gua pakai bis juga di sini. Dan gua motor lebih, yang ZTEC. Gua ngutamain ke sini buat kalau nyelesain masalah sini. Mungkin dari sini dulu dan mau ke Bekasi ke si Ibnu. Iya, gua juga dari kemarin belum sempat ini. Posisinya tuh maksudnya belum sempat ketemu sama yang lain yang di Bekasi. Emang dari kemarin pada bilang si Ibnu bocor kata gua ada. Kalau kayak gitu kan udah enggak jelas, Pak. Gua juga kan kemarin udah ke kosan lu kan, gua ngomong iya. Kan. Baru juga kan. Tadi gua kepake cuman gua lepasin lah. Sayang anjir. Hujan becek. Nah, kita mau ke mana lagi? Tahu mau rolling ayo. Ayo mau rolling. Siapa? Tim Raider. Kok Tim Raider kan? Halo, enggak tahu. Kenapa? Lu di mana? Sat, kemarin kan. Ini lagi pada nongkrong. Telepon. Telepon. Oh, katanya. Telepon. Hah? Apa? Coba apa anjing? Ribut aja. Ah, itu. Woi, kayak lagi ribut. Itu di mana? Di mana? Woi, halo. Lu di mana? Sekarang gue serlo. Ini ada jagur nih. Mau ada jagur lagi anjing. Apa ribut ya? Lu di mana, Sherlock? Buru Sherlock. Kelan. Woi. Ya udah Sherlockin aja, Sherlockin ya. Ini bocah-bocah jagur kayaknya mau nyari masalah juga, Kron. Masalah. Udah aja Sherlockin aja, Kron. Udah Sherlock. Ya udah Sherlock. Yang pertigaan udah langsung ke sini. Ya udah. Yang pertigaan. Oke. Paham kan? Apa tuh oke lu? Temen lu suruh nyusul aja ntar di Sherlock aja. Ayo langsung. Pusin ke sana dulu. Lah, daripada masalah ini enggak jelas dia. Iya tuh. Kenapa? Ada apa? Rame banget. Masan? Udah, kita pulang aja. Udah, pulang. Enggak, rame banget lagi. Gak tau ini nyamperin. Urusan kita belum selesai. Katanya urusan apa? Gua ajak kemarin digamparin aja.